notify? Sebab line up untuk icon kita dapat tengok dekat sini Tigreal. Dia susah nak initiate. Sangat-sangat sukar, boleh diganggu juga diganggu oleh Kaya, boleh diganggu oleh Akai bila dia nak start membuat ultimate. Dan itulah dia line up antara kedua-dua pasukan ini. So sekarang Bigatron berada di mid lane, Icon pun berada di mid lane, terus pergi ke jungle untuk memulakan operasi mencuri di sini. Dan itu dia, terus diambil oleh pasukan Bigatron. LY4 dapat mengambil dengan mudah di situ. Invasi dilakukan, namun begitu tidak ada counter daripada Icon di sini untuk mencuri buff balik. Biasanya kalau buff kena curi, dia akan balas balik lah. Tapi betul, ini tak ada pembalasan di sini. Tak ada pembalasan, dia menunggu hari-hari pembalasan. Dan terus saja pasukan Icon mengambil buff yang berada di top lane. Okay, masalah sedikit sebenarnya untuk pasukan Icon. Apa yang saya boleh tengok daripada draft, tim Bigatron mempunyai percentage untuk menang lebih tinggi. Yes, berdasarkan drafting. Namun begitu, jika Icon dapat menggunakan semua skill dengan baik, dalam team fight lebih menakutkan untuk team Icon. Tapi untuk draft ni saya rasa 80% Bigatron. 80% mengikut dari segi draft. Sebab adanya Tigreal di sini, sebab Tigreal susah nak initiate. Susah nak memulakan peperangan, diganggu oleh Kaiser P, diganggu oleh Mr. V juga. So masalah besar di sini lagi-lagi untuk hero yang ultimate-nya ada delay yang lama. Iya, tapi persoalannya jika dia dapat team fight yang menakutkan. Kalau dapat kan, di mana ultimate dia boleh dikombinasi dengan cloud. Bila dikombinasi dengan cloud, menjadi memang terbaik kata orang. Tapi itu kita perlu tunggu dan lihat untuk teamfight yang akan datang. Tapi itu pada minit yang kedua, kita memulakan turtle. Gol, perbezaan gol telah mencapai 1,000 di sini. Kalau mereka mendapatkan turtle, mereka akan dapat 2,000 perbezaan gol dekat sini. Ya, 2,000 dan itu dia dah cukup. 2,000 Scott berada di bahagian bawah. Nampak LY4 melarikan diri. Dan Akai mungkin akan relax dekat situ, duduk dalam semak macam kita tengok tadi. Duduk dalam semak. Tapi ni bukan permulaan yang baik untuk team Icon. Mereka ketinggalan daripada segi level. Kebanyakan team Megaton dah pun mencapai level 5. Manakala untuk team Icon, kebanyakan masih lagi di level 4 dan juga level 3. Okey, untuk early game dan mid game ni, apa yang saya boleh nampak dekat sini, bila Belleric atau Duncan Tupapa dah level 4, mereka boleh kejar pihak musuh. Dan kita lihatkan Scott memulakan sesuatu di situ. Tapi Mr. V dapat melarikan diri dengan mudahnya. Petrify yang cantik dan terus saja membuka Hurricane Dance untuk membunuh satu hero di sini. Dan kita tengok di bahagian atas, masih lagi belum tamat. Akai, Kaiser P mengejar Unta. Unta berlari dengan penuh lajunya di sini dan hampir-hampir ditumbangkan oleh pasukan Bigatron. Walaupun dia tak ada ulti, dia tak ada kuda, tapi dia masih ada unta. Jadi masih dapat lari dengan laju sebentar. Walaupun tadi dia bukan kuda, nama dia unta. Masih lagi boleh melarikan diri. Turret di mid dapat dipertahankan. Nyawa dah CP Maghrib. Dan kita lihat kembali terus saja dihabiskan oleh Bigatron. Pasukan Icon sekarang ini dalam kesusahan. Dan ini yang kita bincangkan sebentar tadi, di mana daripada segi drafting, mudah untuk Bigatron bertindak agresif kerana mudah untuk mereka melakukan pick off gank dengan CC yang mereka ada. Dan Icon buat masa ni tidak ada berbalas di sini. Kita melihat turret telah pun jatuh. Daripada map control, kita dapat melihat Bigatron telah pun menjatuh semua turret pertama untuk team Icon. Dan Icon belum lagi menyentuh turret Bigatron. Betul. Dan apa yang kita dapat lihat kat sini, carry pun tak banyak mengganggu, tak banyak diganggu oleh pihak Icon buat masa sekarang. Dan sekarang kita dapat lihat di bottom, Sino yang menggunakan Tigreal ditangkap. Hurricane Dan dibuka, memang tak boleh lari, dikorbankan oleh carry di sini, dibantu oleh Akai. Satu tindakan yang kurang menarik dilakukan oleh Icon di mana Sino tertangkap di situ. Dia terlupa bahawa dan Akai Icon memang cuba untuk cover balik mendapatkan turtle yang kedua. Namun begitu disedari oleh Bigatron. Sana, adakah akan dikontes di sini? Sana mengganggu-ganggu, agak lambat sebenarnya. Mereka daripada team Bigatron berada hampir di situ. Terus saja menarik satu hero, Liomok ditarik di sini. Unta menaiki kuda untuk melarikan diri. Dan akhirnya diberi fokus oleh Bigatron untuk terus dikorbankan di sini. Mudah untuk menjatuhkan Icon di sini. Dan itu dia apa yang telah terjadi. Dan kita dapat lihat walaupun mereka dapat turtle tu pada minit kelima, perbezaan gol telah mencapai 6,000. Ya.
jarak yang sangat jauh ditinggalkan. Tengok LY4 level 9. Ya. Lemot yang digunakan oleh Unta baru saja level 6 di sini. Ya betul, dan apa yang telah berlaku sebentar tadi memang tak boleh nak dinafikan. 80% yang saya cakap ya, mungkin akan terjadi sebab combo wombo untuk pasukan ikon memang sukar untuk dilakukan di sini. Ya. Terus nampak tu, terus terikat di dinding tak boleh bergerak. Ultimate yang cantik. Okey. Yang dilakukan. Oh, itu dia Sino. Cantik kombinasi yang sempurna di sini, saya boleh katakan. Mengorbankan dua hero dan kita dapat lihat Kaizambi terus dimusnahkan di sini. Inisiatif yang sangat cantik dilakukan oleh Sino. Kalau jadi ya, memang menakutkan, namun begitu sukar untuk dilakukan. Ya, agak mengambil masa bila benda tu terjadi. Kita dapat lihat ikon boleh membuat comeback di sini. Tapi nak initiate tu masalah. Kalau dapat tu baru dia menjadi. Kalau tak memang masalah. Memang tak boleh nak bawa laju attack speed Kuja sekarang ni masih lagi tengah cuba untuk mengejar LY4 yang telah pun capai level 10. Dia baru saja level 7, menghampiri level 8 di sini. Namun begitu Bigatron, yep, Tak akan melepaskan begitu ya, sahaja. Ya, menarikkan diri. Macam kita dapat lihat sebelum ni, kombinasi dia. Sino masuk dengan Tigreal. Lepas tu Kamtu Papa pun masuk sekali. So, itu timing yang bagus. Alright, timing yang bagus ditunjukkan ataupun inisiatif yang bagus ataupun inisiasi yang bagus yang ditunjukkan oleh pasukan ikon sebentar tadi. Itu dia kombinasi yang telah pun ditunjukkan. Memang menggerunkan, tapi nak memulakannya bukan benda yang mudah. Benda yang senang. Sebab Sino yang menggunakan trigger boleh saja di burst down dengan mudah. Ya betul, dan kita dapat dia boleh diganggu oleh Akai juga. So nampak gayanya Akai ataupun yang digunakan oleh Kaizambi perlu berhati-hati. Oh Scott ditahan di dinding di situ. Come to Papa berada di bahagian hadapan Sino yang menjadi mangsa ditarik oleh Mr. V. Kita lihat sekarang ini Scott pula akan menjadi mangsa seterusnya. Lambat ultimate dibuka Koja. Menembak-nembak menggunakan blazing duel. Tapi sayangnya dia yang terkobat di situ. Sekarang ni Unta menunggang kuda. Dan akhirnya dikeluarkan terus oleh pihak Bigatron. Jatuh tersungkur. Empat telah pun mati untuk tim ikon. Hanya Kamtu Papa dan juga Sino yang baru saja revive sekarang ni. Sebab dia mati awal tadi. Agak bersepah sebenarnya apa yang terjadi sebentar tadi. Di mana pasukan ikon agak kelam kelibut. Walaupun... Itu yang kita cakapkan, bukan mudah untuk Sino dia menggunakan api. Dia baru je nak cucuk tanah tu, tak sempat. Terus ke tepi, Hurricane Dance tak benarkan kau untuk membuatkan ulti di sini. Tak boleh dia nak melakukan apa-apa. Oh, kombinasi yang sukar. Kalau ada Minotaur mungkin lebih cantik. Lebih tetapi mudah. Itulah kenapa kena ban tadi oleh tim Bigatron. Nampak gayanya Bigatron sangat-sangat hebat. Daripada segi drafting memang dah cantik. Mereka dapat baca apa yang diperlukan oleh tim ikon. Ya, tapi sebenarnya di sini mereka boleh initiate Kadita dengan Bellerick. Cuma dari segi team fight Bigatron, kalau nampak diorang ambil jarak sedikit ambil jarak sedikit, diorang tak rapat-rapat. Tapi bagi pendapat saya, mungkin juga boleh ditukar kepada Gatot Kaca pun boleh. Kepada mana-mana hero tank yang lebih mudah untuk melakukan CC ataupun initiate fight. Ya betul, dan kita dapat lihat memang ikon ketinggalan sebanyak 10,000 dari segi goal agak jauh berbeza. Akan Petrify Hurricane Dance tersangkut Scott di situ. Tetapi Scott sempat membuka ultimate-nya untuk menyelamatkan diri daripada dikorbankan di sini. Namun itu Tamus melakukan split pushing di bottom lane. Ya, Tamus cuba bagi pressure kepada bottom dan juga atas di sini. Ya, tak ada masalah untuk Tamus untuk melakukan split push. Dia pun telah level 11 di mana Unta baru level 9. Satu kelebihan dan killing spree yang berada di top lane sekarang ini. Double kill lagi untuk LY4. Dan Asana dan juga Unta berenari berdansa di bottom lane, tapi kedua-duanya dapat sustain. Jadi perlawanan yang agak lama sedikit kat situ Scott dengan Sino telah pun dikorbankan di turtle top lane. Yang pertama dimiliki oleh Bigatron, tak di kontes. Lord akan diambil oleh Bigatron di sini sebab diorang tahu Scott, Sino dah tak ada. So dengan begitu cepatnya mereka tanpa meninggalkan masa mengambil Lord terus, dan diorang tahu Unta tak akan datang untuk mengambil mereka. Tak mampu sebab mereka ketinggalan agak jauh. Tengok tu damage output yang dikeluarkan oleh Sada menggunakan Tamus.
hampir-hampir mengorbankan Kuja. Hampir-hampir dan sekarang ni Lord dalam perjalanan dari mid lane. Dalam perjalanan dari mid lane akan masuk ke dalam kawasan tarik dan kita dapat lihat squad ditarik terus. Kan tu Papa masuk tapi damage outputnya tak rasa apa-apa. Walaupun bagaimanapun, pasukan Icon masih lagi cuba sebaik mungkin untuk melakukan pertahanan defensive play sekarang ini. Dah masih lagi berdiri turret di mid lane. Sing masih lagi tembak tu. Piu 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 tak nak jatuh. Piu 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 tak nak jatuh. Range dia sangat-sangat jauh dan akhirnya turret di mid lane, turret di bottom lane habis. Okey, ditumbangkan oleh pasukan Bigatron. Dan perbezaan kau tengok 15,000 bang oi. Sangat jauh damage output yang dikeluarkan oleh Kerry. Sino tu tak ada rupa tank dah. Dah tak ada, dah tak rasa mampu. Masman dah. Dia punya ni. Sebab defensive jauh sangat ketinggalan. Come to Papa. Itu dia Come to Papa masuk. Tapi Come to Papa. Dan itu dia perlawanan yang dikeluarkan oleh Bigatron. Ultimate yang cantik oleh Sino. Tetapi damage output tak cukup besar. Ulta akan menjadi mangsa seterusnya. Papa dikejar oleh Sing.